semi carbide full chisel. Semi carbide. Jadi rantai ini punya ketahanan yang diklaim bisa 3 kali lebih tahan daripada rantai super ini. Untuk informasi, kalau harga rantai standar dengan semi carbide ini bisa selisih 3 kali lipat. Jadi rantai carbide bisa lebih mahal, semi carbide bisa lebih mahal 3 kali lipat. Tapi kalau yang full carbide dengan rantai biasa bisa 15 kali lipat lebih mahal. Bisa sampai 20, bahkan ada yang jual 20 kali lebih mahal daripada rantai biasa. Oke, kita coba dulu kemampuan potongnya rantai semi carbide ini. Oke. Saya akan coba dengan 660 bar Sugihara 28 in. Tapi ini enggak ada nahannya, Pak. Dari sini ke sana bukan, Bang? Bro, ini paku, Bro, ya. Bukan kaleng-kaleng, Bro. Pat. Yes. Oke, kita coba semi carbide motong paku ada 4 biji. Saya, Bang, pakunya berapa ini, Bang? Ya 7 cm nih ya. Ini paku 7 cm. Kita lihat. Kalau semi carbide bisa bertahan dengan paku, maka full carbide apalagi. Ya, kelihatan kok.
kita lihat hasilnya apakah ada yang gompal atau tidak. Ya, gompal 1 hilang, gompal 2, hilang, ya, hilang karbetnya, hilang, utuh, hilang. Jadi patah di sambungan karbet ya. Jadi memang ini kualitas sambungannya kurang bagus. Jadi banyak patah di, jadi sambungannya hilang. Coba kita tes lagi, potong masih mampu nggak dia? Full chisel mungkin memang tidak recommended buat potong paku karena dia untuk potong. Tapi mungkin kalau yang model semi chisel mungkin dia sanggup potong paku. Oke, itu si semi carbide.